Selamat pagi. Hari ini saya akan mau review pemakaian oli oleh motor saya, yaitu Yamaha Aerox. Ya. Oli yang saya suka pakai adalah ini. Oli sesat nih. Fastron Techno. Kebetulan untuk senya sama ya. 10W per 40. Kebetulan ini saya beli di toko supermarket Toda, gitu dah. Ya, kurang lebih harganya 125.000. Ini ukurannya 1 liter ya. Nah, kebetulan motor Aerox saya ini sudah hampir 1 tahun pakai oli Mesran Techno. Terus berapa sih ukurannya? Ukurannya kalau mengganti atau menguras oli saringan oli maka adalah 1 liter. Tapi kalau hanya mengganti oli saja ukurannya hanya 900 ml. Jadi kemarin ini saya ganti masih ada sisa ya. Sisa 100 ml-an lah ya. Bisa dipakai untuk bulan depan. Alasan kenapa pakai oli Fastron, yang pertama katanya ini oli bisa sampai 5.000 km. Tapi saya selalu mengganti oli mesin saya ini Aerox itu kurang lebih setiap 1.500 atau 2.000 km. Sekarang kita lihat ya. Untuk kilometernya berapa? Nah, ini ya kilo ini adalah trip meternya 2141. Harusnya bulan ini adalah penggantian olinya. Untuk kilometernya kurang lebih 6.836. Ini motor udah hampir 1 tahun lebih. Terus kendalanya apa? Kendalanya sih yang saya rasakan selama ini tidak ada ya, baik-baik aja gitu. Lebih banyak ke positifnya. Pertama positifnya adalah Yamaha Aerox ini terkenal dengan boros oli. Maaf ya, kotor ya, karena belum saya cuci sih kemarin habis hujan. Jadi oli yang sering dipakai di Aerox selalu menguap, tapi dengan pakai Fastron ini olinya tidak menguap. Karena saya sering mengukur ya berapa sih kekurangannya setelah diisi sampai dikuras sampai diisi kembali, itu pengurangannya sangat kecil sekali. Terus yang kedua adalah mesin suara motornya menjadi halus. Ya. Yang selama ini saya pakai oli bawaan dari Yamaha agak kasar, setelah pakai Fastron makin mantap. Ini saya nggak di endorse ya, ini oli sesat yang saya lihat dari forum-forum, artinya saya penasaran, saya akhirnya pakai ini kurang lebih 1 tahun. Terus untuk pemakaian bensinnya gimana? Pemakaian bensinnya setelah pakai oli Fastron ini kurang lebih 1 kilometernya itu bisa mencapai 39 sampai 40 km per liter. Ya, kalau pakai oli bawaan kurang lebih 36 sampai 37 lah kilometer. Masih irit pakai ini ya, pakai Fastron. Terus untuk tarikan juga mantap lah ya, untuk tarikan bisa bersaing terhadap motor-motor yang lainnya. Ini motor saya pakai buat sehari-hari untuk kerja segala macam. Ya, bisa dicoba nih oli Fastron Techno. Ya, oli sesat katanya, tapi saya udah kadung cinta dengan oli ini. Jadi saya selalu pakai oli Fastron Techno. Gambarnya Ferrari coy, ya kan?
oli Ferrari dipakai di motor. Ya, mantap lah. Cintailah produk-produk Indonesia. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen di bawah bagi kalian yang sudah menggunakan oli sesat ini. Oke, thank you sudah menonton.